Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh udah dijawab sama Yuni. Ini lagi mau masak, tapi masaknya itu sama kayak kemarin, kawan-kawan. Karena kemarin tuh saya juga ceroboh lagi karena belanja yang udah ada di setiap rumah warga. Tuh apinya kok semakin besar ya. Besi apa tuh? Wow, apinya berkorban apa? Apinya berkobar. Ini mau nyayur kacang serewet. Serewet ini. Ini kacang serewet. Pirang unteng ini? Isian? Ini 6 unteng. 6 unteng enggak laku. Karena suami saya itu pinter banget belanja. Yes, beginilah hasilnya. Ngene lah aku ora nggowo iki ya nek wong takon nang gitu. Mesti enggak mungkin ndak mesti. Sama saya ngomong padahal. Mas ora usah blonjo kacang. Tetapi kenyataannya kan nyentek mau nih. Nandur kacang kiakeh. Kenyataan nandur kacang dewe-dewe. Tapi kenyataannya itu kalau enggak bawa banyak yang tanya, burung greget ke jajali. Alah paling mung virus telur paling. Siji loro telu ping 5 jajali. Apaan nih ping 5? Dan ini selain iki kan obrok ini Mas Londo. Terus iki lek kumetik dhewe ning buritan nih. Saya unteng paling ini. Rong unteng kurang. Kurang titik. Kurang. Rong unteng ini. Ini nanti mau dibelindrang lagi. Karena ya eman-eman lah. Daripada dibuang karena daerah sini pun juga banyak yang nanam. Banyak yang nanam kacang sendiri. Enak loh. Kacang siwet itu. Yo enak banget lah. Beda ambek kacang sing ijo ngono kae. Ijo ngono kae jenenge kacang klior. Kacang klior? Klior lek aran. Berarti mlaku klior, 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 klior. Makanya apa akeh wong nyirek kacang gleyor. Lek mlaku ngarep gleyor. Jangan kacang, aku malah berubah pikiran. Rasa dijangan, Dik. Terus, ngapain Arwan? Ih, ganti jangan dia nih. Apa? Lak. Ngono ya kening. Tuku sik. Karena ganti uli ya kebingungan. Padahal bergajian ya. Padahal kemarin tuh baru aja gajian tapi udah ditum. Ya mesti terang yo. Wis tulisane ki ngono. Ya seperti itulah kawan-kawan. Aku kan piye ya? Bahannya campurannya apa deh? Masuk kacang tok. Yo kacang tok, ora apa-apa nih. Saya setelah duduk sejenak, saya pikir-pikir kok jangan kacang ya. Disyukur ya. Samar kok disyukur nih ae ngono samarku. Enake iki yo iki. Liane. Liane ora enak karep. Duh. Kayak iki kena dicikok orang ini. Ini saya kena tinggir ah, sing kuning ini. Hmm? Ini kuning. Orang nek. Piye lek? Kenapa banyak yang tua? Kayak mau blonjo lo piye tua-tua. Ya kan mesti dikek ini kuning ini gitu deh. Kacang seriwet indah mungkin ijo kabeh. Angin aku isi juga apa gitu? Tak aku sendiri tentang tak isu aku. Ndiom sampai nanti kacang kok. Kaya aku yang berutang kacang. Mau kacang ya apa lah? Apa siapa yang aku nuku ya? Makanya lah aku dua tak kayak ijo apa? Makanya mau transfer dua ya apa itu kanu? Wah. Tinggi kan ini hari enggak? Tinggi ini. Dia sampai nanti ini muka. Ini muntah? Enggak, tampur nih kafe. Yo gak apa pun gini, sumpah malah kanu. Saya ini kecena lah ya. Mbak percaya toh? Sembuh pokoknya tak anu kabeh iki, piti di kabeh iki. Enak. Heeh. Lah kacang-kacang Mbah ya? Kok kacang-kacang. Tua-tua. Tua-tua Mbah kacange. Kacang anu sriwet. Kasep kacange. Ora. Lah nek aku blonjo Mbah. Golek Mas Ako. Mas Ako enten Mbah teng ngobrol Mbah. Ngobrol. Ya Allah, Pak ya tuku kacang. Alah mbuh Mas. Iki pingine jek enak ora? Jek. Ndendrang sih. Iki ngantek kapan lho? Alah rong dino iki lho. Rong dino iki Mbah. Ini lagi masak. Nanti ini masak gereh ya Mbah. Sayur gereh kemarin tuh tinggal ini lauknya kemarin sisa apa itu namanya tongkol kemarin. Terus nih sayur gereh kemarin udah hampir habis. Terus ini juga ada koro. Oh tau koro tadi ya. Koro karena masih jadi enggak dimasukkan kulkas, cukup direndam seperti ini biar enggak kecing kan, Wan. Sing ini iki. Ini iki tuwa apa ya dengan to?
Bah, langka adung, Mbah. Nggih, Mbah, nggih, nggih. Nggih. Kok ngantek ireng. Kuwi kok jar-jaran sedina karo ngocek ngono iki. Ya, suwi lek ngocek iki lho, Mbah. Wih. Bikin konten masak aja bisa seharian saya nungguin ini. Iya, ngono. Iya, aku ora iso kok. Ngocekin tak warai. Wegah. Tak warai ngene lho. Piye? Diproncek, disrep, ini. Piye ra ketone kamera meneh jebul. Ya mesti terus piye nek terus aku badhae ngecek dhewe. Ah, jangan-jangan kacangne aku jelas ya rasa-rasa njenengan kacang iki piye to? Sing nganut ya ne. Jangan-jangan rasa banyak komen. Ya. Tinggal makan aja banyak komen. Enggak usah banyak komen. Kok lawe jereh. Iya, langsung tergelindrang deh, kok ngandungin luang kono deh. Kok tak kain luang kono? Nah iya, weh, luangnya bers-bersan. Terlalu ya, piye panggilnya kayu kok. Itu dia kawan-kawan, yuk haruklah kepanek, ayuh, ayuh, ayuh. Oh, ngantuk aku. Saya juga habis baru aja ketiduran tadi, karena nungguin Yuni, apa itu, midili kacang. Sama kone wangi, yura gelom. Segini banyaknya dapatnya, ini saya jalan sana. Ini apa langsung tangan, orang tak soalnya dia. Ini kan dosen dulu. Wow, segitu banyaknya kan kawan. Wah. Iki cara ora akeh sing dioncaki luweh. Luweh akeh meh, heeh. Kan iki wah, iki ini tadi saya tuku pasinya hampir 1 jam. Aku sampai ketiduran. Saya sampai ketiduran tadi nungguin. Ora malah turu terus yo ora ngaduh di bumbunya udah digoreng. Seperti biasa. Dene apa minta patene kompor? Kok ora sok-sok ngono ngene. Jane ngene iki lho jane. Piye? Gosengen lho jane. Ya gosengen to. Gosok-gosok ora. Enggak, ya enggak begitulah kalau goreng itu suaranya. Ya masih kedengeran lah. Iki nganune enak apa nang jenenge? Isine. Ngarani. Isinya itu enak banget. Yang suka tapi. Astagfirullah, ya Allah. Ngantuk Ini juga apa itu namanya nyeduh kopi. Lah sekarang sampean kopi ini gitu ya. Goreng. Ternyata kopinya Yuni habis. Wong goreng ya. Hawane arek goreng arek. Wis santene apa ora kurang? Kak. Cak ngono iki. Kurang ora kurang enak iki wae. Santennya cuma sedikit. Dan tuh kacangnya satu wajan tuh cuma kacang aja enggak dikasih campuran. Apa nih sing tak ambil ya? Eh? Pedes ya. Ya enggak masalah lah, pedes enggak apa-apa. Ambil. Kelapanya habis. Tapi enggak, nek tegal. Kaget kucingnya. Yo. Ya lah biasa gojekan kucingnya itu. Kucingnya tetangga jadi di sini. Tuh kawan-kawan sudah mau dimasukkan bumbu-bumbunya. Wih, kok kacapan kabeh ora ya? Hah? Kacapan kabeh ora? Kacapan. Kacapan kok dirauk bisa sih kok. Kayak kurang akeh, kurang banyak kayaknya. Ini kacangnya stok godok ya dia? Ya wes nanti godok bisa. Oh ternyata itu udah mimpes loh kawan-kawan. Segini itu. Segitu banyaknya itu ternyata udah mimpes. Jadi kalau belum mimpes, ih. Hampir lah, hampir. Tapi gak beg-beg nemen saat truk. Terke nganu di sini situ kurang kacang di sini motor sak truk ngelihat. Terkan. Wow, penampilannya sungguh menggoda selera kawan-kawan. Mantap banget. Tuh. Dalam. Ini apa? Mama apa kok selilitan? Coklatos. Mana coklatos mangan legi-legi kok mesti no. Sabila giginya juga apa berlubang? Berlubang semua karena makanin permen ciki-ciki tuh kayak jarang sikatan. Kan sikatan angel. Sampeyan ras sinau ya, Bi? Sin untuk tugas ora? Untuk tugas ora? Enggak. Enggak usah untuk tugas. Garap se aja dolan HP, yakin HP nya ya? Agak. Udah tau sinau sampean malian. Ini seharusnya kopinya hitam kalau kayak gini nih saya enggak marem. Kurang marem. Tidur ingan wareng. Apa yang ngurukin depan ireng? Aduh aku ngantuk, Lian. Kalau kopinya sudah ada.
Tuh. Beneran kalau waktu goreng kopi itu wis kayak ujian berat. Kalau goreng ngantuk ngene deh. Apa nah dewe. Eh, ampun tenan. Oh ya kan kan ini karena sayurnya juga tinggal nunggu matangnya saja dan jadi video kali ini saya akhir sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya dan channel Mbak Yuni. Saya doakan agar teman-teman semua sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.